mendengar selawat dari munsyid, suaranya nasyid, suaranya yang bergema, masya Allah, selawatnya masya Allah, telingamu mendengar, itu yang akan menjadi amal soleh. Engkau duduk di majlis malam ini, perjuangan paling besar. Sengaja pentas ini dibelah di tengah, laki-laki sebelah kiri, perempuan sebelah kanan. Kenapa susunannya begini? Karena ketika menghadap saya, laki-laki menghadap begini, dan perempuan ada di sebelah kiri, karena rusuknya sebelah kiri yang sudah hilang. Maka dari celah-celah tiang besi itu dia berkata, kau adalah tulang rusukku yang hilang. Masya Allah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sama jumlah laki-laki dan perempuan dipasang di tengah. Itulah kalau ada yang mengatakan perempuan lebih banyak daripada laki-laki, di Biren itu tak terjadi, karena pembagiannya sama. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, apapun yang terjadi, kau akan mati. Tapi jangan gara-gara ceramah ini lalu pulang pengajian ini bawaannya semua mau mati. Gimana kebun sawitnya jadi kita panen besok? Ah, udah saya tahu, saya mau mati. Bawa sepeda motor tak lagi tengok lampu merah, lampu hijau. Tangkaplah pak polisi. Prit! Kenapa lewat? Saya tak peduli pak polisi, saya mau mati. Wah, gitu tujuannya. Tetap jaga rendah hati, jangan angkuh, jangan sombong, jangan takbur. La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Siapa yang tak masuk surga itu ya Rasulullah? Man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqala habatin min khardalin min kibrin, ada sombong sebesar biji sawi. Biji sawi itu sebesar apa Pak Ustaz? Tai coro. Tai kecoa. Tengok pakai mikroskop sebesar tai kambing. Begitu tengok aslinya kecil rupanya. Sekecil itu ada sombong sedalam hatimu, sebesar ujung rambut, sebesar tapak kaki semut yang hitam, di atas batu yang hitam, di tengah malam yang kelam, di tengah samudera yang luas, akan ditampakkan Allah Ta'ala. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَحْ. Saya selama di sini berjumpa dengan para abi alim ulama pimpinan daya, tak satu pun menyombongkan diri. Begitu datang, yang tua-tua saya cium tangannya, yang muda-muda kami pun berpelukan, semuanya merendahkan diri. Abi, buya, tuan guru, alim ulama berbisik ke telinga saya, doakan saya anakku Ustaz Somad. Sayalah doakan tuan guru, doakan saya Abdul Somad yang fakir yang hina ini. Satu saja doa, aku tak banyak minta doamu tuan, aku tak banyak minta doamu abi, doakan anakmu ini satu saja, matikan Abdul Somad dalam husnul khatimah. Amin. Jangan sekarang. Maang ni semangat untuk Allah. Amin. Nanti lah. Nabi yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita harus selalu ingat-ingat mati. Yang kaya ingat mati, yang miskin terlebih lagi. Sudahlah susah di dunia, kapan lagi? Aku ya Allah tak tahan, aku ya Allah, kalau aku kaya biarlah lama di sini, tapi rasanya cepat aja lah aku mati. Kalau aku kasih kau nikmat, ulurlah sikit lagi. Yang disombongkan ni apa? Apa yang disombongkan? Sampai masanya makanan yang ada tu pun tak bisa kita nikmati, betul? Bolak balik dia berkata, bapak silakan makan pak, semuanya sudah oke. Okay, belum, pesanan saya belum datang. Sudah pak, bapak mau ayam goreng, ayam panggang, ayam penyet, ayam sungsang, ayam mati, semua sudah ada pak. Bapak mau pesan apa lagi? Pesanan saya belum datang. Memangnya bapak pesan apa? Kentang rebus gak pakai garam. Di dunia aja kau tak bisa menikmati yang kau cari, padahal itu rezeki punya engkau. Kau pergi pagi pulang petang, peras keringat banting tulang, tunggang langgang lintang pukang, tapi yang kau cari tak bisa kau makan. Lalu apa yang kau banggakan? Yang kau cari kau kais dengan segala penuh titik, penuh keringat dan air mata, tapi tak bisa kau nikmati. Belum mati kau sudah dapat azab Allah. Na'udzubillah. Oleh sebab itu bapak ibu yang dimuliakan Allah, maka tak ada cara lain selain merendahkan diri. Kalau kau nampak orang tua, bapak sudah tua,
aku belum tentu sampai seumur bapak. Bapak sudah tua, amalmu banyak, Pak. Aku belum tentu sampai seumur bapak. Emangnya Ustaz umurnya berapa? Terakhir tadi saya tengok di HP kawan 27. Ustaz foto, oke. Saya tengok, 27. Tahu juga dia umur saya. Anak-anak muda, kalian yang umur 15, 16, kelas 3 SMP, 15, kelas 3 SMA, 18, kuliah semester 3, 20. Kalian masih muda anakku. Aku sudah tua. Kalian masih muda tapi kalian istiqamah beramal. Maka rasakan diri ini hina, tak ada apa-apanya. Ibu-ibu, surga di bawah tapak kaki kalian, Bu, walaupun kaki itu busuk. Surga. Apa kata Nabi? Ummuka ibumu. Ibumu. Kenapa ibu bisa dapat 3 kali, bapak 1? Karena ibu bisa melakukan 3. Mengandung, melahirkan, menyusukan. Siapa yang mau dapat 3, coba lagi 3. Mengandung, balik dari sini, pergi ke tempat jual kelapa muda, beli 1, jangan dibelah ya bang. Apa, mau kuikat sini 9 bulan. Kalau mau rasanya melahirkan, beli mangga 1 biji, telan bulat-bulat, keluarkan bulat-bulat. Kalau mau menyusukan, balik dari sini, yang anaknya baru lahir, ambil, gendong, letakkan anak itu. Tak mau dia. Anak saya sudah saya tes. Letakkan ini. Tahu dia beda kan? Betapa kita tak ada apa-apanya. Mereka lebih mulia. Nampak orang tua, kau lebih mulia. Nampak anak muda, kau lebih mulia. Nampak perempuan, kau lebih mulia. Nampak orang non-muslim, kafir. Kau boleh jadi lebih mulia. Kalau Allah bukakan pintu hidayah, kau bersyahadat, kau masuk Islam, dan kau diulang amalmu dari nol. Sedangkan aku bergelimang dosa. Abdul Somad, lapendos, lelaki penuh dosa. Maka rasakan diri kau tak punya apa-apa. Ketika tanganmu disalami orang, dicium orang, bolak-balik, ketemu dengan jamaah, dicium tangan, maka saat itu kau rasakan, hai Abdul Somad, orang yang bersalaman itu, orang yang mencium tanganmu itu, boleh jadi jauh-jauh lebih mulia daripada engkau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dulu kalau ada yang mencium tangan saya tarik, tarik, tapi lama-lama lebih kuat-kuat dia menarik daripada saya. Tarik, agasi tarik. Tapi jangan kau sangka kau lebih mulia, jangan. Kau tak ada apa-apanya di hadapan Allah. Rasakanlah itu. Makanya orang yang paling sombong, orang yang tak mau menempelkan keningnya ke lantai. Ini Tengku Amrullah, kawan saya sama-sama di Mesir dulu. Baik, adik kelas waktu di Mesir, masya Allah, sekarang sudah jadi dosen. Tengoklah baik, walaupun sudah jadi dosen, sudah S2, masih lagi membawakan air untuk saya. Luar biasa. Mudah-mudahan Allah menikahkannya dengan perempuan yang salihah. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sampai mana cerita kita ini? Bahwa kita ini tak ada apa-apanya. 7 anggota badan mesti menempel ke lantai. 2 ujung kaki, 2 ujung lutut, 2 ujung tangan. Baru 6. 2 ujung kaki, 2 ujung lutut, 2 ujung tangan. Yang satu lagi mana? 1 ujung kening. Kalau ada keningnya 2, tempelkan ke bawah. Apa maknanya? Rasakan bahwa kau tak ada apa-apanya. Saat itu kau sedang bersujud di hadapan Allah. Orang yang paling dekat dengan Allah di Ka'bah. Kalau orang paling dekat sama Allah di Ka'bah, lalu yang di Biren ini bagaimana cara dia? Orang paling dekat dengan Allah kalau di Taman Raudhah. Yang tak punya duit pergi umrah haji, gimana cara dekatkan diri pada Allah? Allah Maha Adil. Orang yang paling dekat dengan Allah siapa? Orang yang saat bersujud. Kenapa waktu sujud paling dekat dengan Allah? Karena saat sujudlah engkau merasakan dirimu hina, rendah, miskin, papa, tak ada apa-apa. Tempelkan kening ke lantai. Mentang-mentang gubernur datang ke masjid, tempelkannya ke dinding. Tak sah, mesti ke lantai. Allahu Akbar. Tempel ke lantai. Sampai kau rasakan kau tak punya apa-apa, menangislah kau di sini. Ya Allah.
selesai salam. Apa yang abang tangiskan tadi bang? Mantan. Allah ma lana rabbun siwa.